Ya, saya lagi di Karanganyar untuk melihat pertanian organik. Ini organik, ada ditutupi dengan screen. Sebelahnya diperbandingkan yang tidak ditutupi screen, hasilnya ternyata jauh lebih baik. Dan ini kerjasama dengan OSK Jepang, kemarin lagi ketemu saya untuk berbincang-bincang bagaimana kita bertani organik dengan hasil yang bagus. Bahkan Jepang siap menjadi off-takernya. Nah, ini salah satu contoh hasil pertaniannya yang coba kita mau kembangkan. Jawa Tengah punya Soropadan juga, kami mau bertukar teknologinya. Nah, mudah-mudahan yang ingin bertani organik kita akan bisa belajar di sini. Pelatihannya sudah 33 angkatan dan tersebar di seluruh Indonesia, bahkan kita mau susun untuk Asia Afrika. Makanya ini yang sekarang lagi coba kita susun. Tidak ada proses kayak mana yang saya lihat.